Speed ya guys. Jatuh guys. Itu tadi jarak kurang lebih 45 meter ya. Ini ada lagi daerah sini. Tadi habis turun. Belum keluar ya. Ini turun di pematang sawah sini. Zoom teleskop saya menggunakan zoom 10. Karena ini tadi posisinya tanaman padi yang udah dipanen agak tinggi ya. Jadi kita waspada jika burung tekukurnya itu posisinya di depan mata ya. Kemungkinan besar sekitar jarak 10 meter, jadi zoomnya saya perkecil. Cuma tadi di jarak yang jauh sudah keluar, jadi bisa langsung saya zoom. Kemudian turun lagi ini di depan sini, jarak kurang lebih sekitar 40 meteran ya. Kita masih menunggu, semoga bisa keluar target buruannya. Cuma memang agak susah ini, kita berdiri nanti pasti dia terbang. Ketika posisi kita merunduk seperti ini, target tidak terlihat ya. Agak dilema kalau kita hunting seperti ini posisinya. Sama sekali nggak kelihatan ini kalau posisinya seperti ini. Nah, ini udah turun lagi satu. Lagi ya, satu lagi. Rupanya kurang telak ya, tapi posisi udah kena dada itu. Posisi samping agak terlalu terdepan, jadi untuk titik vitalnya nggak langsung ke jantung, cuma nembus ke bagian dada ya, dada depan. Oke, semoga ini ada lagi nanti yang mau turun targetnya ya. Ini ada yang di depan sini, ini nggak kelihatan ya.